warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih bisa melakukan berbagai macam ritual-ritual ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ritual-ritual ketaatan tersebut tidak lepas daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara ritual ketaatan yang mana dengannya kita harapkan ritual tersebut atau ketaatan tersebut menjadi salah satu perantara buat kita untuk bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan proses talabul ilm, menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu syar'i. Yang mana Nabi kita bersabda bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama mengenal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan atau suatu perjalanan dalam rangka perjalanan yang tersebut ditempuh atau dikerahkan tenaganya dengan tujuan menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan langkah kakinya menuju majelis ilmu, menuju tempat diajarkan atau dipelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah gantikan dengan langkah kaki yang begitu mudah memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga semoga tetap Allah berikan dan curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajaran-ajaran yang beliau bawa hingga hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh seorang imam, Al-Imam Adz-Dzahabi, yang kita kenal dengan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Adz-Dzahabi berasal dari kata zahab, yaitu apa Pak? Emas. Sebelum kita membahas apa yang ditulis atau apa yang terdapat dalam kitab Al-Imam Adz-Dzahabi, kita mengenal terlebih dahulu siapakah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dia adalah Abu Abdullah, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas bin Abdullah At-Turkmani
Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi yang dikenal dengan Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Orang-orang Arab itu kalau beri nama tidak, atau keumuman orang Arab ketika memberi nama anak-anak atau cucu mereka itu namanya tidak double, tidak dua. Misalnya Muhammad, Muhammad, Ahmad, Ahmad. Kalau kita misalnya Muhammad apa gitu ya, mafhum? Muhammad Yusuf misalnya, udah Muhammad Yusuf lagi gitu. Jadi yang mana nih, Muhammad apa Yusuf gitu, mau dipanggil apa? Panggil Muhammad bisa, panggil Yusuf bisa gitu. Nah, orang-orang Arab itu keumuman mereka memberi nama anak-anak mereka atau anak-anak, nama-nama mereka adalah satu kata aja. Misalnya Muhammad, Muhammad, Umar, Umar, Ahmad, Ahmad gitu. Singkat gitu. Akan tetapi ada sedikit yang asing buat mereka, orang-orang Arab, ketika ada orang yang bernama Muhammad dipanggilnya apa? Sama kita, Mat, Mat gitu ya, Mamat gitu ya. Ya kan, Mat, Mat, Ahmad, Abdullah apa? Dul, Dul gitu ya. Jadi kisahnya beberapa guru kita, pengajar kita di Mahat Ulum itu di Lipia, ada talib, ada pelajar atau mahasiswa yang namanya misalnya Muhammad atau Abdul dipanggil. Dipanggilnya apa? Mat, Mat gitu. Dul, Dul gitu. Dia bingung, namanya kok Dul, Dul gitu. Mat, Mat gitu. Emang namanya siapa? Muhammad atau Abdullah gitu. Nah, ini juga sesuatu yang tidak lazim buat mereka. Ketika namanya Abdullah, panggilnya Abdullah, Abdullah, Abdullah gitu. Muhammad, Muhammad gitu. Ini uruf kebiasaan ya. Kebiasaan kita kan demikian, benar enggak? Ada yang namanya misalnya panjang-panjang, namanya apalah gitu ya, dipanggilnya potongannya aja, namanya bagus, Abdullah, dipanggilnya Dul gitu, Sidul gitu. Lengkapnya padahal Abdullah, namanya bagus, Abdurrahman, dipanggilnya Oman gitu ya. Dipanggilnya Oman. Ada ustaz namanya dulunya Oman, begitu mengenal Islam, begitu belajar agama Islam, diganti lebih bagus lagi ya, Pak. Abdurrahman. Terbalik. Beliau dikenal dengan Adz-Dzahabi, yang arti dari Dzahabi berasal dari kata Adz-Dzahab, yaitu emas. Kata para ulama, kenapa dinamakan emas? Karena sesuai dengan keilmuannya. Seperti Dzahab, seperti emas yang berharga. Ahlul hadis, beliau adalah Ahlu hadis, dia lahir pada tahun 673 Hijriah atau bertepatan dengan 1274 Masehi. Itu sedikit tentang Imam Adz-Dzahabi. Kemudian karya ilmiah beliau yang terkenal diantaranya yang kita bahas hari ini apa? Al-Kabair. Kemudian Tarikh Al-Islam, Tarikh Islam, Sejarah Islam. Beliau juga dikenal sebagai ulama tarikh, ulama sejarah. Di antara kitab sejarah yang masyhur tulisan beliau apa namanya? Siyar A'lam An-Nubala dan yang lain-lain. Al-Mughni Fi Ad-Du'afa, Al-Kashif, Al-Tadkira dan seterusnya. Itu adalah sedikit tentang Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kemudian kita masuk kepada tulisan beliau dalam kitab Al-Kabair. Beliau berkata, Al-Kabair manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal athari
anis salafi as-salihina waqad dhamina Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz liman ijtanaba al-kaba'ira wal muharramat an yukaffira anhu as-sagha'ir min as-sayyi'ati liqawlihi ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Pembahasan kedua yaitu tentang makna dari al-kaba'ir. Al-kaba'ir atau dosa besar dikatakan oleh al-imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dia itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi maupun dalam asar. Saya sebutkan, terkadang kalau disebutkan lafaz asar, asar itu bisa berarti datang dari Nabi, bisa berarti datang dari sahabat, bisa berarti datang dari tabi'in dan seterusnya. Atsar itu adalah datangnya dari orang-orang terdahulu. Kalau disebutkan sunnah, berarti dia lebih khusus lagi, berarti sudah dipastikan dia sunnah. Terkadang syekh, ustaz menyebut ketika dia ragu-ragu misalnya, yang akan dia sampaikan misalnya, apakah ketika hafalannya apa namanya mulai lupa misalnya, maka dia sampaikan ada asar menyebutkan seperti itu, tidak menyebutkan ada sunnah. Kalau disebutkan ada sunnah di atas keraguan-raguan tidak boleh. Mafhum enggak? Kenapa? Dusta atas nama Nabi, man kadzaba, nah, dan seterusnya. Hadisnya kita hafal. Makanya di antara hikmah disebutkan atau ketika kita lupa apakah yang akan kita sampaikan itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW atau bukan, maka yang terbaik adalah kita menyebutkan saya pernah baca atau saya pernah dengar sebuah athar seperti itu. Karena kalau athar itu tidak mutlak datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan oleh beliau, oleh al-imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ma nahallahu wa rasuluhu anhu, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ataru, dan asar-asar, anis salaf, asal-asar yang datangnya dari salaf. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Salaf itu adalah orang terdahulu. Adapun salafi, apa artinya salafi? Orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu, nisbat gitu, nisbat. Kalau dikatakan antum salaf, bukan salaf tapi salafi. Kalau salaf adalah mereka, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Jadi harus dibedakan. Itu adalah nisbat kita atau orang-orang yang mengikuti para sahabat menisbatkan dengan lafaz ya-nya itu, salafi. Misalnya lagi, misalnya ada sedikit lucu, kalau orang Bogor itu ya, bujuri, bujur, ya, bujur, orang bujuri gitu ya, ya, lafaz nisbat al Betawi misalnya dan seterusnya. Al-Bukhari lifat nisbat kepada Bukhara dan seterusnya. Jadi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah maupun dalam asar yang datang dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kemudian waqad dhamina Allahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin
Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah jamin? Di dalam Al-Qur'an, fi kitabihi al-aziz, di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an. Apa yang dijamin dan kepada siapa Allah menjamin? Allah menjamin kepada orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Allah menjamin kepada orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang akan atau orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosa yang kecilnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, in tajtanibu kabaira, jika kalian menjauhi apa yang dijauhi, al-kabair. Pembahasan kita hari ini, in tajtanibu al-kabair, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjamin dihapuskan dosa-dosa yang kecil, yang kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu." Nah, ini nanti ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil, ya. Ayat ini juga menjadi dalil akan terbaginya dosa besar dan dosa kecil. Allah katakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi, in tajtanibu, lihat, jika kalian menjauhi berarti tidak didekati, ya Pak, ya, bukan tidak dilakukan gitu ya. In tajtanibu ijtinab, dijauhi. Kalau bisa makanya dosa itu bukan tidak dilakukan. Larangannya itu makanya dalam Al-Qur'an misalnya, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, tentang larangan kita melakukan perbuatan atau larangan mendekati perbuatan fawahish gitu. Fawahish itu larangannya bukan dilakukan tapi didekatkan, seperti zina. Larangannya bukan dilakukan, larangannya apa? Didekati, ya. Wala taqrabu zina, didekatinya itu dilarang. Kenapa didekatinya dilarang? Karena apa? Kata para ulama berkata, al-qulubu dha'ifah wal fitanu qattafah, gitu. Hati ini lemah dan fitnah itu menyambar-nyambar seperti petir, cepat. Al-qulubu dha'ifah, hati kita ini lemah. Gitu. Hati ini lemah. Fitnah itu cepat nyamber-nyamber. Apa faedahnya menundukkan pandangan? Apa faedahnya memisahkan antar laki-laki dan perempuan? Di situ terdapat faedah yang sangat besar. Di situ terdapat faedah yang sangat besar. Maka kalau dikatakan, misalnya ada orang yang berkata, tidak apa-apa hubungan misalnya pergaulan ya, antara laki-laki dan perempuan bergaul bebas gitu ya, bercampur, selama tidak ada syahwat gitu. Berarti kita katakan sama orang ini enggak normal. Kenapa enggak normal? Karena kalau laki-laki yang normal ketika bertemu dengan perempuan gitu kan. Kan ada yang berubah. Apanya yang berubah, Pak? Pikirannya misalnya, dari pikirannya berubah. Itu kalau yang normal. Kalau yang enggak normal kan katanya enggak apa-apa gitu ya. Enggak udah biasa gitu. Maka kalau yang normal itu akan berubah gitu kan, sesuatunya kan akan berubah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan didekati al-fawahisha, apa yang perbuatan-perbuatan keji. Karena Allah tahu apa kekuatan hati kita. Hati ini lemah. Karena Nabi juga sering berdoa, apa doanya?
Allahumma ya muqalibal qulub. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ya musarifal qulub. Ya Allah yang membulak-balikan hati, gitu. Yang menjadikan kita baik atau tidak baik kan adalah hati kita, gitu. Hati kita. Maka yang terbaik dan yang paling baik, yang paling baik kita itu lebih konsentrasi menjaga kesucian hati kita. Akan tetapi realita berbicara di lapangan kaum muslimin atau keumuman manusia lebih ya, kita katakan lebih memperhatikan sesuatu hal yang nampak, akan mereka kurang memfokuskan apa yang tidak nampak, yaitu hatinya. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin lebih memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Karena itulah mahal atau tempat Allah melihat seseorang. Benar apa enggak? Benar apa benar? Benar apa enggak? Jangan takut bilang enggak gitu. Enggak apa-apa. Benar enggak? Allah melihat seseorang, yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalnya. Ya. Benar kenapa? Enggak benar kenapa, kan gitu ya. Kalau cuman bilang benar, semua orang bisa bilang benar. Kalau bilang salah, semuanya bisa bilang salah. Ya kan? Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din, laulal isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Agama ini atau sanad ini bagian dari agama ini, bagian dari agama. Jadi kalau mau berbicara agama harus berbicara sanad, Al-Qur'an, Sunnah, harus berbicara dalil. Kalau tidak berbicara dengan dalil, maka setiap orang bisa berbicara tentang agama ini. Laqala man syaa'a ma syaa'a. Setiap orang bisa berbicara apa saja yang dia kehendaki, gitu. Harus ada pembuktian-pembuktian, gitu. Setiap apa yang kita bicarakan. Allah katakan atau Nabi kita bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa innallaha la yanduru ila suwarikum, ya, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal-amal kita, gitu. Ini juga kadang suka menjadi dalil buat orang-orang atau sebagian saudari-saudari kita kaum muslimah yang berkata yang penting hatinya baik, gitu. Benar nggak? Berjilbab belakangan lah, gitu. Yang penting hatinya baik, gitu. Pakai dalil ini, tapi dalilnya dipotong. Dipotongnya gimana? Innallaha walakinallaha yanzuru ila qulubikum, sampai di situ. Padahal kan ada lanjutannya. Qulub wa a'mal, gitu. Maka kita katakan kalau hatinya baik, pasti amalnya baik, gitu. Karena hatinya rusak yang menyebabkan dia enggak pakai kerudung, gitu. Kalau hati dia baik, pasti amalnya kan baik. Mafhum? Kalau hati dia rusak, maka amalnya pun rusak, gitu. Kalau hatinya rusak, maka amalnya rusak. Allahu taala ala wa alam. Jadi di sini intajtanibu, jika kalian menjauhi, kata Allah Subhanahu wa taala, dijauhi, bukan dilakukan. Jika kalian menjauhi al-kabair, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Mungkin timbul pertanyaan buat kita. Kenapa harus larangan juga yang dilarang oleh Allah dan rasulnya? Pernah terjadi kisah antara seorang sahabat dengan seorang yang memiliki tato, gitu. Memiliki tato dan mencukur alisnya. Kemudian dikatakan bahwasannya dilaknat orang-orang yang bertato ataupun yang minta ditato ataupun yang beralis, maksudnya mencukur alisnya. Paham ya, cukur alis gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dibantah mana larangannya, gitu. Mana larangannya? Kemudian dikatakan sama sahabat ini, larangnya ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata tidak ada satupun larangan yang berbicara tentang
tato dan cukur alis, ada enggak? Antum cari sampai botak enggak akan ada. Gitu, dicari bolak-balik dari Al-Baqarah sampai Anas, balik lagi enggak ada tuh, enggak berbicara. Lihat zakanya seorang sahabat, dia bilang begini, carinya yang benar katanya, bahasa bebas kita, cari yang benar. Iya udah dicari katanya gitu. Nih, emang ente enggak cari, enggak ketemu ayat yang berbunyi wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, itu rasul melaknat gitu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Berarti kalau rasul melaknat berarti Allah pun melaknat. Kenapa? Karena enggak mungkin antara rasul dengan Allah memiliki dua aturan yang berbeda, enggak mungkin gitu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberikan hak dan wewenang gitu. Hak dan wewenang, dan hak dan wewenang Rasul tidak mungkin berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya buat kita ketika menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nukaffir ankum sayyi'atikum." Nah, di sini ada dua lafaz. Yang pertama kabair. Dalam ayat ini disebutkan yang pertama, jika kalian menjauhi kabair, maka konsekuensinya setelah kita menjauhi kabair, nukafir ankum sayyi'atikum, maka akan diampuni dosa-dosa yang kecil dari kalian gitu. Nah, berarti di sini ada dua dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil gitu. Setelah kita melakukan dua hal ini, ketika kita melakukan atau ketika kita menjalankan ayat yang mulia ini, menjauhi dosa-dosa besar, maka kita akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Allah jamin wa nudkhilukum mudkhalan karima, maka kami akan memasukkan kalian ke tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad takafallahu ta'ala bihadan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi, Imam Adz-Dzahabi berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dengan ayat yang tadi kita sebutkan buat orang-orang yang menjauhi dosa besar, an yudkhilahu al-jannah. Allah menjamin orang-orang yang menjauhi dosa besar akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Jadi salah satu berita gembira dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Jaminan itu banyak. Dari agama ini jaminan itu banyak. Di antaranya jaminan rata-rata kalau jaminan itu dalam agama ini jannah, surga. Contoh misalnya jaminan orang-orang yang menyalurkan syahwatnya atau tidak menyalurkan syahwatnya di tempat-tempat yang haram. Kenapa sampai Rasul katakan bahwasanya orang-orang ana zaimun, atau Rasul katakan misalnya man yatman li mabaina lihyaihi wa mabaina rijlaihi atman lahu aljannah. Saya jamin, kata, atau siapa saja yang bisa menjamin untuk saya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yatman li ma baina lihyaihi, apa yang terdapat di antara dua lihya, dua bulunya yaitu mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua pahanya yaitu kemaluannya, atman lahu aljannah, maka Rasul akan menjamin untuknya surga. Kenapa keluar hadis ini? Ternyata filosofinya adalah hadis yang lain, dijelaskan oleh hadis yang lain. Hadis yang lain Rasul katakan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka sebabnya al-fam wal faraj. Al-fam wal faraj. Fam itu apa? Mulut. Fam dan faraj. Antum buktikan sendiri atau kita bisa buktikan sendiri, manusia bisa berkata apa saja dengan lisannya. Ya. Yang manusia tidak sadar dengan lisannya itu, padahal lisannya itu bisa membuat dia masuk ke dalam neraka atau bisa membatalkan keislamannya dengan ucapannya itu, dengan lisannya itu. Dan enggak perlu belajar yang istimewa, orang bisa mengeluarkan kata-kata yang kata-kata kekufuran, kata-kata kemaksiatan, ya, siapapun bisa.
Begitupun dengan al-farj, kemaluan kita. Terbukti enggak? Kemaluan itu atau kemaluan tersebut bisa disalurkan di mana saja dengan mudah hari ini. Ya. Benar enggak, Pak? Dengan mudah bisa disalurkan ke mana saja, di tempat yang haram maksudnya. Itu. Makanya sampai-sampai dijamin oleh Rasulullah, jangan, jangan antum melakukan itu. Ana ganti dengan surga. Paham enggak, Ustaz? Karena mudahnya terjadinya hal ini sampai Rasul cegah agar umatnya jangan sampai enggak keterkontrol mulut sama kemaluannya. Gitu. Sampai diganti, udah ente tahanlah mulut ente, ente tahan kemaluan ente gitu. Semuanya sampai hari kiamat gitu. Tahan, gantinya jannah, surga. Tahan. Kalau mau ngomong enggak baik tahan, surga, di belakang kita surga. Kalau misalnya setan goda kita misalnya ya, untuk menyalurkan syahwat di tempat-tempat yang maksiat misalnya. Setan goda kita enggak? Goda gitu ya. Digoda. Kalau setan goda kita seperti itu, diingat, kita akan kehilangan janji ini. Dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, والذين يجتنبوا كبائر الصلوات الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. Kita kenal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu dari waktu ke waktu, misalnya dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, dan bolak-balik seterusnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukaffiratun lima bainahunna, penghapus dosa-dosa atau menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi dosa di antara keduanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Syaratnya apa? Dijauhi dosa-dosa yang besar, dijauhi dosa-dosa yang besar. Seperti Ramadan, ketemu Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa yang berikutnya. Maksudnya apa? Ketika misalnya banyak perbuatan dosa antara subuh sampai zuhur, kemudian datang waktu zuhur, kemudian kita tunaikan sholat zuhur, maka sholat zuhur itu bisa membuat dosa kita dihapuskan dengan satu syarat. Syaratnya apa? Wujud tunibat, dijauhi. Apa yang dijauhi? Dosa-dosa besar gitu. Kenapa di dalam ayat ataupun hadis dosa besar ini tidak disebutkan? Atau misalkan bukan dosa besar yang misalnya yang diampuni antara satu amal, yaitu amal salat dengan salat yang lainnya, bukan dosa besar tapi dosa-dosa yang kecil. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, ya mungkin timbul pertanyaan sebelum kita berbicara apa yang terdapat dalam nas ini, dalam kitab Al-Kabair. Dosa besar diampuni. Apakah catatan yang ada pada malaikat, kan malaikat catat ya? Setiap hari dia catat kan? Raqib wal atid itu. Dia catat apa yang kita lakukan. Sehingga nanti pada hari kiamat kata Allah, Iqra kitabak gitu. Baca kitab ente sendiri, apa yang ente lakukan gitu kan. Nah, apakah orang-orang yang sudah bertobat dari dosanya, catatan itu tetap ada atau tidak? Paham enggak? Gitu. Apakah catatannya masih ada apa enggak gitu. Padahal dikatakan nukafir sebagai penebus dosa-dosa. Di sini terdapat
minimal dua pendapat para ulama. Yang pertama, iya, dosanya dihapus dengan ayat ini. Dosanya dihapus, catatannya tidak ada. Ini yang mentarjih. Tarjih itu merojihkan salah satu nas gitu. Mafhum? Dirojihkan. Sementara dalam ayat yang lain kan Allah katakan gini, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, gitu kan. Siapa saja yang beramal sekecil apapun amal kebaikannya, maka dia akan yarahu, melihatnya. Kemudian ayat berikutnya apa katakan? Waman ya'mal misqala dzarratin syarr ya yarahu. Keburukan sekecil apapun juga akan dilihat gitu. Ayat ini mengatakan bahwasanya keburukan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba akan Allah lihat gitu. Ini kalau yang mentarjih ini adalah di jama. Yang pertama ditarjih, yaitu ditarjih itu dirojihkan bahwasanya nanti ketika hari kiamat sudah tidak ada lagi ketika dia sudah taubat. Ada pendapat kedua itu di jama. Di jama yaitu apa? Dosanya tetap tertulis. Mafhum enggak? Tidak, bukannya hilang, tetap ada dalam catatan mereka para malaikat. Gitu. Yang terhapus adalah apanya? Ancaman-ancaman dari perbuatan dosanya itu. Misalnya dia pernah melakukan perbuatan A, B, C dan Z misalnya. Kemudian dia bertobat. Allah kan akan perlihatkan nanti. Dengan hadis yang lain Allah katakan ini yang membuat orang-orang kafir cemburu kepada orang-orang muslim. Jadi orang kafir dan orang muslim ditampakkan dosanya, adapun orang muslim yang sudah bertobat ditampakkan dosanya untuk dia sendiri ditampakkan. Kemudian setelah ditampakkan dia akan berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alta kada yaum kada wa kada. Engkau telah melakukan perbuatan ini hari ini hari ini. Kemudian orang Islam ini akan berkata apa? Iya. Berkata iya. Tidak mungkin dia tidak bilang tidak. Nah, dia sudah mengakui, diakui hari sana besok, pengakuannya itu dampak dari pengakuan hari ini. Mafhum enggak? Kalau orang yang mengakui dosanya hari ini, maka dia akan mengakui di hadapan Allah. Bukan besok kita mengakuinya. Mafhum? Kita akuinya hari ini. Maka di sana pun nanti Allah kasih tahu, antum perlulah melakukan ini. Gitu. Allah sudah hapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena kita sudah bertaubat dari dosa tersebut. Gitu. Kita sudah bertaubat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebagian ulama berkata, dosanya tetap tertulis dan yang dihapus adalah siksaannya. Mafhum? Adapun ulama yang lain, yang pertama adalah mentarjih, sudah tidak ada sama sekali gitu. Sudah tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah di jama adalah dosanya tetap ada, tetap tertulis, akan tetapi yang tidak ada adalah apanya? Siksaannya. Bisa dibedain? Jadi ada dua pendapat dalam perkara orang-orang yang sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan secara umum kaki seorang manusia tidak akan bergerak sampai selesai pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertanyaan apa yang sudah kita lakukan, baik buruk. Baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan yang buruk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, dia berkata, fawajadna al-ulama, kita mendapati para ulama rahimahumullah ta'ala qad ikhtalafu fiha, berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan atau apa saja yang dimaksud dengan dosa-dosa besar yang masuk bagian dari dosa besar. Sebagian membatasi dosa besar itu ada 7. Sebagian ulama membatasi dosa besar itu ada 7. Berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, dalil yang dipakai oleh ulama yang membatasi dosa besar 7 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa yang
membinasakan. Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama tentang bahwasanya dosa besar itu terbatas hanya 7. Kemudian dikatakan oleh ulama yang berikutnya, atau sebagian ulama yang berikutnya mengatakan dosa besar itu tidak terbatas, tidak terbatas. Dengan definisi bahwasanya dosa besar adalah setiap dosa yang terdapat ancaman di akhirat dan di dunia, mendapatkan ancaman dunia dan akhirat. Contoh, ancaman di dunia orang yang berzina dirajam misalnya. Di akhirat nanti dapat ancaman pula gitu. Kemudian juga timbul pertanyaan, bagaimana caranya orang yang mau bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa yang harus ditegakkan had atas dirinya, kemudian negara atau tempat tinggalnya bukan berdasarkan syariat Islam. Antum paham enggak misalnya? Misal orang berzina, kafarahnya itu adalah dirajam atau dicambuk. Ya kan? Kafarahnya dirajam atau dicambuk. Bisa enggak ditegakkan di sini? Enggak bisa. Kenapa? Dia atau negara kita belum menggunakan syariat Islam yang mengatur akan rajam dan cambuk. Bisa enggak ditegakkan sendiri? Enggak bisa. Harus ulil amri yang menegakkan. Kemudian bagaimana cara untuk dia bertobat? Paham? Bagaimana cara dia bertobat? Saya pernah bertanya kepada seorang pengajar kita, terus bagaimana solusinya untuk dia bertobat? Tobat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosanya gitu. Semoga Allah ampuni dosanya. Kenapa? Kalau untuk ditegakkan had, hadnya sama siapa ditegakkan? Paham? Pemerintahnya kan pemerintah Indonesia yang sah. Itu tidak bisa. Misalnya warga apa ini? Kampung Ambon ya. Punya peraturan sendiri gitu. Aturannya hukum Islam gitu. Boleh enggak? Harusnya hukum itu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tertentu, seperti itu tidak bisa. Ulil amrinya kan beda. Itu. Ulil amrinya kan beda. Ulil amri sini sama ulil amri sono, yang diakuin yang mana? Yang besar kan? RI 1 itu kan? Bukan di sini, tidak bisa kita bikin peraturan itu sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala wa'alam. Azan? Tutup? Atau lanjut? Ba'da Isya lanjut? Oke, dilanjut Ba'da Isya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you.
Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi ila yamil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Al-Kabair, yaitu dalil kita tadi sampai dalil yang kedua dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang bahwasanya dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa yang kecil. Dan sebagian ulama berkata dosa besar terbatas hanya 7 berdasarkan hadis Nabi Muhammad, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhkanlah oleh kalian 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Fadzakara minha, dan disebutkan 7 dosa besar yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua as-sihru, kemudian sihir. Wa qatlun nafsillati harramallahu illa bilhaqqa, membunuh manusia, ya, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar, gitu. Jalan yang benar tadi seperti misalnya rajam, misalnya kisos, itu boleh, ya. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari pada medan perang, ya. Makanya kalau antum koar-koar jihad itu, jihad gitu ya, berkoar-koar untuk jihad, konsekuensinya ketika antum sudah ada di medan jihad itu gak boleh pulang sampai jihad itu selesai, antum mati atau antum menang, gitu. Dosa besar. Makanya pernah dikatakan atau pernah ada kisah orang yang di sini koar-koar jihad, ingin jihad gitu. Akhirnya dia berangkat jihad ke negeri, misalnya ke negeri Palestina. Begitu sampai negeri Palestina, ada bom jatuh. Itu bentuk bendungan. Baru kedengar bom yang kayak begitu, langsung minta pulang-pulang ke Indonesia langsung gitu. Kalau orang sono sudah biasa ngadepin yang begitu, nggak boleh gitu. Makanya berilmu dulu, jangan koar-koar jihad. Kalau udah masuk medan jihad, antum nggak boleh mikirin gimana istri, gimana anak di rumah gitu. Yang dipikirin apa? Menang atau kalah? Antum mati syahid, pulang menang berarti kan gitu. Tawalliyo bezahuf, berlari pada medan peperangan. Waqtfu al-muhsanat al-afilat al-ghafilat, menuduh wanita-wanita orang-orang mukminah yang menjaga kesuciannya dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Muttafaqun alaihi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma hiya ila sab'in. Ini pendapat Ibnu Abbas yang pertama tadi saya sebutkan. Pendapat ulama yang pertama bahwasanya dosa besar itu sebatas 7 berdasarkan hadis ini. Jauhkanlah oleh kalian 7 dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian Imam Dzahabi membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu yang berbunyi hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'i wasidqun wasadqa wallahi Ibnu Abbas gitu. Kata Ibnu Abbas bahkan sampai 70 gitu. Dosa besar itu sampai 70. Wa amal hadith fi wa fa amal hadith fa ma fihi hasrul kabair walladhi yatahajju wa yaqumu alayhi dalil anna man irtakaba shay'an min hadhihi al-adha'im mimma fihi haddun fid dunya gitu. Adapun hadis ini katanya gitu, bukan menandakan tentang pembatasan apa namanya dosa besar, tapi hadis ini berbicara tentang dosa-dosa besar yang memiliki hak hukuman.
hukumannya sudah diketahui, gitu. Hukumannya sudah diketahui, sudah jelas hukumannya. Bukan menandakan tentang hasar pembatasan tentang dosa besar itu 7, gitu. Contoh seperti misalnya al-qatl, kal-qatl wal zina, wal zina, wasariqa. Seperti misalkan membunuh, yaitu hukumannya balas dibunuh. Berzina, ma'ruf, dirajam atau dicambuk. Sariqah, potong tangan, dan seterusnya. Ini adalah dosa-dosa yang sudah ditentukan had-hadnya. Kemudian kita masuk ke dalam dosa besar yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Al-Kabiratu Al-Ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Fa'akbaru Al-Kaba'ir asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'an, dan dosa besar kesyirikan ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma an yaja'ala lillahi nidan wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malikin aw ghair dalika wa hadha huwa syirku al akbar alladhi dzakarahu Allahu azza wa jalla qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Yang dimaksud dengan kesyirikan yang besar adalah yang pertama kita menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan, dalam ibadah yang kita lakukan. Seperti misalnya beribadah kepada hajar, batu, atau misalnya memohon kepada syajar, pohon, atau kepada syams, matahari, atau kepada bulan, atau kepada nabi, atau kepada syekh, atau kepada najem, bintang, atau kepada raja, atau hal-hal yang lain yang mana seharusnya tujuan atau ibadah tersebut, tunduk dan patuhnya tersebut harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tunduk dan patuh kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Misalnya dia sembah matahari, dia sembah bulan, dia sembah batu, dia sembah pohon, dan seterusnya. Ini adalah yang disebut dengan asyirku al-akbar. Ini adalah yang disebut dengan syirik, syirik besar, disebut dengan syirik besar. Yang dapat atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik liman lima yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa qala ta'ala inna syirka la zulmun azimun. Sesungguhnya kesyirikan adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kemudian Allah katakan innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Bahwasannya Allah mengabarkan kepada kita man yusyrik billah, siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah katakan haram untuknya surga. Nah, ayat ini juga menjadi bantahan buat sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang berkata, kenapa kita harus belajar tauhid? Paham enggak? Kenapa kita belajar tauhid? Bukankah kita sudah bertauhid, ya kan? Ayat ini membantah gitu. Ayat ini sebagai bantahannya. Kenapa kita mesti belajar tauhid? Karena dibantah salah satunya dengan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Karena yang pertama,
Orang Islam hari ini memang dan harus belajar tauhid kembali agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Saya kasih contoh. Sumpah dengan selain nama Allah, apakah masih beredar di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita? Masih enggak? Masih banyak saudara-saudara kita hari ini bersumpah demi Allah, demi Rasul, gitu kan? Demi Rasul, demi dan seterusnya gitu ya. Padahal kalau kita tengok ke dalam nas yang ada di dalam agama kita yang datangnya dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar." Siapa saja yang bersumpah dengan sumpah selain nama Allah bisa jatuh ke dalam kekufuran. Gitu. Berarti apa? Konsekuensinya apa? Di sini dikatakan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa saja yang menyekutukan Allah, maka dia diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Sebagian ulama yang berkata yang tidak membedakan antara syirik besar dan syirik kecil, maka pelakunya sama saja. Karena ada sebagian ulama yang berkata mau sekecil-kecilnya syirik, dia tetap masuk ke dalam ancaman ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, gitu. Sebagian ulama lagi berkata yang dimaksud dengan kesyirikan dari ayat ini adalah syirik-syirik yang besar, bukan syirik yang kecil, gitu. Mafhum? Gitu. Kemudian yang lainnya misalnya, berapa banyak hari ini kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih meyakini terjadinya sesuatu bencana atau tidak terjadinya sesuatu bencana dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Contoh, masih beredar di tengah-tengah lingkungan kita misalnya, kalau misalnya melewati satu tempat tertentu harus pakai klakson tintin gitu. Benar enggak? Ya. Tintin gitu. Kalau enggak kenapa? Emang saya pernah ya ke satu lagi liburan kemarin, safari dakwah di kaki Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai satu pekan. Dibawa sama supirnya gitu. Tengah malam gitu. Kebetulan berangkatnya malam-malam dari Jakarta habis sholat Isya. Sampai sono menjelang subuh. Begitu kan enggak ada kanan kiri hutan gitu ya. Dan begitu lewat jembatan besar, setiap lewat jembatan saya bingung nih, tintin 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 gitu. Ini supir orang situ. Akhirnya saya penasaran, kenapa Pak tintin tintin terus? Enggak, kan kalau kita enggak tintin tintin biasanya celaka katanya gitu. Bannya pecah lah misalnya, masuk ke kali lah, masyaallah. Ini kan masih ada. Benar enggak? Dikaitkan dengan hal itu. Ini kan bagian dari kesyirikan. Kenapa kita katakan bagian dari kesyirikan? Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kan kecuali hanya Allah gitu. Contoh lagi misalnya, Nabi kita mengajarkan kepada kita umat Islam, ketika masuk ke satu tempat yang baru kita masuki atau tempat yang sudah lama tidak dihuni, maka Nabi kita suruh kita berdoa gimana? Hah? A'udzubika Allahumma ini a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma ini a'udzubika min syarri ma khalaq. Selesai. Ya kan? Cuman yang jadi masalah setelah berdoa masih gemeter gitu. Benar enggak? Ya, benar apa benar? Yang salah doanya apa kitanya? Ya. Ini rumah gak pernah ditempatin nih misalnya, antum masuk sendirian lah gitu, antum baca doa ini tapi masih gemeter gitu kan. Masih gemeteran aja. Berarti yang salah doa apa-apa. Seperti ayat kursi. Ayat kursi ini bisa ngusir setan gitu kan. Benar? Ma'ruf ya. Tapi abis dibacain setannya gak kabur-kabur gitu. Yang salah ayat kursi apa kita gitu kan. Makanya ruqyah itu, ruqyah, seorang yang meruqyah itu harus mahir menggunakan lafadz-lafadz Allah dan Rasulnya, gitu. Harus mahir, pinter. Bahkan disebutkan dalam realita ada orang yang meruqyah
itu tanpa dibacakan ayat-ayat Allah. Dia bilang begini, ini kisah nyata, kisah nyata. Saya jadi saksi hidupnya. Ada orang surupan, saya ada di situ. Kemudian kata orang ini gini, yang merukyah ini saya kenal, kawan saya memang. Galak orangnya. Kalau lagi ngerukyah doang galak gitu. Orang biasa. Tergantunglah pada posisi tempat-tempatnya. Kesurupan. Dia bilang begini, lu mau keluar apa gua keluarin? Gitu. Gitu kata dia. Kata temen, lu mau keluar apa gua keluarin? Baru ngomong gitu doang, tapi dibentak-bentak ngotot. Lu keluar sendiri, mau keluar apa gua keluarin lu? Kalau mau setan, mau jin, jangan lu keluar lu gitu, jangan gitu. Disentil ente mau dia dipelototin nanti gitu. Itu jin kalau antum mulai ngeruk ya, itu langsung melototin ente. Ente langsung dipelototin. Kalau nyali ente kecil, akut ente langsung. Beneran. Coba aja antum meruk ya. Begitu antum mau ngeruk ya orang, itu jin yang nekat, itu langsung tot. Ngapain lo gitu. Mau ngapain lo? Bahasanya seperti itu. Matanya dulu yang melototin kita. Kita dibuat jatuh mentalnya sama dia. Ya. Tot. Udah diginin antum nunduk. Ya, cemen lo gitu. Kata jinnya gitu. Cemen baru diliatin lah begitu. Itu gertakan aja, gertakan. Beneran, coba antum belajar ngerukyah. Itu diantara cara beliau, cara jin itu seperti itu, melotot pertama. Lo ngapain lo gitu? Ngapain lo? Gak ada urusan sama lo gitu. Dan seterusnya. Ini baru dibentak-bentak, mau keluar apa gua keluarin lo. Gitu. Keluar dia langsung. Dia paham, jinnya paham. Ya kan? Dengan ayat-ayat Allah dia akan dibakar, akan dikeluarkan, maka jinnya keluar. Ini yang meruqyah keyakinannya luar biasa. Paham enggak? Dia belum baca ayat apa-apa. Dia cuma bilang lu keluar apa gua keluarin. Gitu. Praktekin Pak nanti. Lu keluar apa gua keluarin gitu. Lu aja yang keluar kata jinnya gitu kan. Ya, kalau jinnya karena jin itu nanti, karena ya memang meruqyah itu perlu belajar. Kenapa saya katakan perlu belajar? Karena nanti kalau antum meruqyah, belum pernah meruqyah terus belum ada pengalaman, dikhawatirkan yang antum meruqyah jinnya itu lebih dari satu. Itu yang repot. Gitu. Jinnya lebih dari satu, kuat gitu. Bahkan kita pernah meruqyah orang, ini jin gak mau keluar. Sebabnya apa? Jinnya suka sama orang ini. Ini paling susah ngeluarinnya. Kalau jin udah suka sama orang yang dimasukin, itu susah keluarnya. Atau yang kedua, jinnya takut, terikat janji. Dia harus buat mati orang ini atau buat celaka dulu baru dia boleh keluar. Kalau dia belum buat mati, kalau dia belum buat celaka, dia gak boleh keluar. Dia dipantau terus sama raja-rajanya tuh. Ini berbicara pengalaman gitu. Ketika dia disuruh keluar enggak mau. Kenapa? Di atas tuh banyak kata dia gitu. Apa namanya? Pembesar-pembesar dia yang mantau dia, dia enggak boleh keluar sebelum dia bunuh orang ini karena tugas dia adalah matiin orang ini. Bisa enggak? Bisa gitu. Atau nu bisa, dia bisa matiin kita. Nah, katanya enggak perlu belajar tauhid. Ini bukti bahwasanya kita perlu belajar tauhid. Dukun masih banyak yang datang, ya. Namanya bukan dukun hari ini, keren paranormal. Ya enggak? Atau cendikiawan. Hah? Paranormal, cendikiawan dan seterusnya namanya keren-keren. Intinya dia dukun-dukun juga kan? Intinya dukun-dukun juga, cuma namanya aja sudah keren gitu kan, mau dukun, mau paranormal kek, mau cendekiawan kek, mau apa juga, intinya dia dukun gitu prakteknya. Nah ini kan hal-hal kesyirikan yang perlu diketahui oleh orang-orang Islam gitu, oleh orang-orang kaum muslimin secara umum. Itulah letak perbedaan orang jahil hari ini dengan orang jahil di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jahilnya itu pinter. Ya. Buktinya mana? Buktinya Abu Thalib. Abu Thalib mau enggak ngucapin la ilaha illallah? Enggak mau. Ya, orang non muslim banyak yang ngucapin ini. Banyak. Orang muslim juga ribu-ribuan kali tuh bibirnya sampai doer. Tapi tetap aja minta sama kuburan. Benar enggak? Minta sama pohon gitu. Hah? Berarti menandakan dia enggak paham apa yang dia baca. Abu Thalib sekali aja enggak mau.
Kalau bilang Abu Thalib enggak bisa kali. Kata siapa dia orang Arab? Paham enggak? Kata siapa Abu Thalib enggak bisa? Dia orang Arab, bahasa dia tuh la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib paham apa yang terkandung dalam la ilaha illallah, sehingga membuat Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat itu. Kita hari ini kebanyakan kaum muslimin, kenapa? Mudah mengucapkan kalimat ini, akan tetapi tidak menjalankan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat ini. Gitu. Maka ini menunjukkan, menandakan tetap harus kita mulai dakwah dengan at-tauhid. Mulai dakwah dengan tauhid. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ini ditunaikan hak-haknya? Bagaimana tidak, dengan kalimat ini orang bisa masuk surga, dengan kalimat ini orang tidak kekal di neraka. Benar apa enggak? Jangan bilang benar gitu, buktikin gitu, ya kan? Ya enggak? Buktiin. Buktinya mana? Antum pernah dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di hari kiamat nanti kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ukhrija minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi mithqala dzarrah." Di hari kiamat nanti, setelah semua atau sudah dimasukin yang masuk surga, yang masuk neraka, Allah cari orang-orang yang di neraka yang dalam hatinya adalah mithqala dzarrah min la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menandakan Islamnya tidak batal gitu. Tetap muslim di sisi Allah. Diangkat kan dicabut, gak kekal. Ini menunjukkan apa? Tidak kekalnya orang muslim yang tidak batal Islamnya di sisi Allah. Paham? Karena ada orang muslim yang batal Islamnya di sisi Allah gitu. Akan tapi kita tidak berhak untuk menyatakan Islam seseorang batal atau tidak batal, kecuali melalui penelitian, dan itu bukan tugas kita. Tugasnya mereka para ulama gitu. Walaupun orang ini sebejat apapun dia muslim, coba deh misalkan di sekitar sini lah misalnya, atau di mana tempat ada orang Islam nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, antum bilang dia kafir, digetok nggak pala dia? Hah, bener gak? Enak aja lo ngomong gitu ya, bapak gua muslim, ibu gua muslim, main kafir-kafir aja lo, bener gak? Walaupun nggak pernah sholat, bener gak? Iya pasti marah, fitrahnya dia muslim pasti marah. Jangan dihukumi dia non muslim gitu. Itu urusan orang-orang ahlul ilm, para ulama, dan perlu penegakan hujjah gitu. Makanya yang dikhawatirkan orang seperti ini Islamnya bisa batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang KTP-nya enggak akan pernah batal Islamnya. Ya, makanya ada istilah Islam KTP, enggak akan pernah batal, dan itulah sikap kita terhadap orang muslim secara umum gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kesyirikan besar adalah kesyirikan atau ibadah-ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut melakukan, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman asyraka, kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi, faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fa huwa min ashabin nar qat'an. Siapa saja yang meninggal kemudian dia melakukan perbuatan kesyirikan dan dia belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia min ashabin nar, secara pasti dia adalah penduduk api neraka. Makanya kita tidak boleh memastikan seseorang min ahlil jannah atau min ahlin nar. Tapi yang boleh kita hanya berdoa ketika ada orang saleh yang meninggal, mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, gitu kan? Allah terima amal baiknya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kita tidak tahu, mungkin ada keburukan-keburukan yang dia lakukan secara tersembunyi yang dia dan Allah yang tahu, tapi kita tidak menghukumi itu. Yang kita hukumi adalah apa yang kita lihat. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain, di sini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi,
Yang dimaksud dengan kesyirikan besar atau dosa kesyirikan besar adalah segala sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya adalah menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipalingkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam berkata, "Wa nau'u tsani," dan jenis yang kedua dari kesyirikan adalah asyirku al-asghar. Yaitu diantaranya adalah ar-riya bil a'mal, kama qala ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jenis syirik yang kedua adalah syirik kecil, ya, syirik kecil. Yaitu contohnya adalah ar-riya, yaitu seseorang yang beramal untuk apa? Untuk memperlihatkan amalnya tersebut, atau sum'ah, orang yang ingin didengarkan amalnya, apa yang dia lakukan gitu. Amalnya ingin didengar oleh orang lain. Dalilnya adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Imam Dzahabi dari hadis Nabi Muhammad, "Iyyakum wa syirk al-asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya, yaqulullahu ta'ala, yawma yujazil ibad bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Gitu. Dalil bahwasanya riya adalah masuk ke bagian dalam syirik yang kecil adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Hati-hatilah kalian dari syirik yang kecil." Qalu, para sahabat berkata, "Syirik kecil itu apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, yang disebut dengan syirik kecil adalah riya. Gitu. Riya. Yaqulu ta'ala, Allah berkata pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang memperlihatkan amalannya untuk orang-orang lain. Maksudnya apa? Tujuan ditegakkannya amal karena orang lain misalnya. Tujuan dilakukannya amal karena ada orang yang melihat, karena ada orang yang mendengar, dan seterusnya. Maka Allah katakan pada orang ini, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi'amalikum." Pergilah kepada orang-orang yang membuat kalian beramal gitu pada hari kemarin, yaitu di dunia. "Fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Maka perhatikan apakah mereka pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, mampu memberikan jaza atau pahala atau tidak gitu. Ini adalah sebuah kehinaan, bukan Pak? Kehinaan yang datangnya dari Allah buat orang-orang yang riya, gitu. Buat orang-orang yang riya memperlihatkan amalnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Man sama'a sama'allah bihi wa man raya rayallahu bihi." Siapa saja yang memperdengarkan amalnya, maka akan Allah perdengarkan amalnya. Dan siapa saja yang memperlihat amalnya, maka Allah akan memperlihatkan amalnya di hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang beramal, misalnya tujuan dari amalnya agar orang tahu dia sudah beramal tertentu misalnya. Tujuannya itu, bukan tujuan yang lain-lain. Misalnya nyumbang di masjid 1 miliar misalnya. Tapi dari Sabang sampai Merauke tahu dia sudah nyumbang 1 miliar gitu, atau namanya dipajang, "Ana menyumbang 1 miliar, sebutin nama ana" gitu. Paham enggak maksudnya? Itu. Tujuannya itu, sama agar orang tahu, agar orang dengar gitu kan. Agar orang tahu, agar orang dengar. Atau maka Allah akan perlihatkan di hari kiamat nanti, yang diperlihatkan apanya? Apanya yang diperlihatkan? Enggak tahu. Niatnya itu diperlihatkan. Gitu. Man raya rayallah. Siapa yang memperlihatkan, apanya lagi yang diperlihatkan? Niatnya diperlihatkan gitu. Seperti misalnya ada orang tadi berinfak, enggak usah jauh-jauh, kita kisahkan dengan orang yang berinfak. Ya, infaknya tidak ada keikhlasan sama sekali. Tujuannya mutlak untuk memperlihatkan pada orang lain. Dan orang tersanjung dengannya gitu. Padahal dia tidak ada keinginan untuk
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata gitu. Tujuannya itu. Maka di hari kiamat Allah kasih lihat apa yang ada di dalam hatinya nanti gitu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka yang terbaik dari semua amal adalah disembunyikan. Yang terbaik. Kapan kita bisa nyembunyiin amal? Kapan? Hah? Di Ramadan gitu ya. Yang lain, kapan kita bisa menyembunyikan amal yang paling tepat? Hah? Tahajud, malam. Iya, di malam-malam tuh bisa nyembunyiin amal. Amal kita dari mulai beduk subuh sampai maghrib semuanya enggak lepas dari riya dan sum'ah, betul enggak? Ya. Kapan antum, kapan kita punya kesempatan untuk nyembunyiin amal? Yaitu adanya di malam hari. Antum mau kasih lihat siapa? Gitu kan? Benar apa benar? Hah? Iya, yang repot, yang parah gitu kan. Habis qiyamul lail 11 rakaat, alhamdulillah sudah 11 rakaat hari ini gitu kan. Hah? Apa? Oh, iya. Itu padahal amal yang paling kita punya kesempatan untuk nyembunyiin, benar apa enggak? Iya, enggak ada orang yang tahu misalnya. Maksudnya orang lain. Amal kita dari pagi tadi sampai hari ini itu tidak lepas dari riya dan sum'ah. Benar apa benar? Jangan malam juga masuk riya dan sum'ah. Kalau bisa, memang kenapa malam-malam lebih malas? Tahu enggak? Karena ikhlas adanya di situ. Karena enggak ada yang lihat jadi malas. Benar enggak? Enggak ada yang dengar jadi malas. Coba antum salat di sini sunahnya getol. Kenapa? Banyak orang. Benar apa benar? Ya, yang tadinya udah malas-malesan semangat. Wah, coba malam nih, ntar malam bangun mau satu rakaat aja beratnya, subhanallah. Kenapa? Enggak ada orang lain kecuali ente dan Allah. Itu ikhlas namanya. Benar enggak? Kan enggak ada yang lain. Ikhlas kan kata para ulama yang disebut dengan ikhlas adalah nisyanu ru'yatin nas bidawa min nadhar ila ru'yatillah. Enggak peduli dengan pendapat manusia tentang kita, mau baik mau buruk enggak peduli itu. Tujuannya atau pandangannya hanya pada Allah. Enggak berhenti beramal karena dicela, tidak bertambah beramal karena dipuji. Jalan terus. Mahfum, itu ikhlas. Mau dipuji kek, mau dicela, terserah ente. Gitu. Terkadang kan ada orang kalau dipuji nambah. Benar enggak? Dicela hilang. Hah? Benar apa benar? Nah, itu ikhlas. Ikhlas itu enggak peduli la yubali. Tidak peduli dengan perkataan manusia. Manusia mau ngomong apa, selama itu ada dalilnya, selama ada sunnahnya, jalan. Gitu, jalan terus. Gitu. Itu ikhlas. Kalau bisa salah satu tempat kita bisa ikhlas adanya di malam hari itu gitu. Udah malam-malam nih kan, kesempatan untuk ikhlas baca Qur'annya satu RT denger gitu kan. Hah? Benar apa? Satu RT bisa denger itu. Padahal kesempatan untuk ikhlas tuh salah satu tempatnya adanya di situ. Satu RT denger gitu kan, baca Qur'annya kencang-kencang gitu kan. Ganggu orang yang tidur gitu. Udah dibilang baca Quran pelan-pelan. Loh, baca Quran kenapa diomelin gitu ya? Quran mah enggak salah, ente yang salah baca kenceng-kenceng gitu ya. Baca Quran di masjid ada orang sholat boleh enggak kenceng-kenceng? Enggak boleh. Wudu, orang sholat lebih utama gitu kan. Dia apa namanya? Dia akan terpecah konsentrasinya. Itu akan terpecah konsentrasinya ketika kita baca Quran kenceng-kenceng, dia lagi sholat gitu. Ntar yang sholat lagi malah dengerin orang yang baca Quran lagi gitu. Jadi di sini yang dibawakan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang disebut dengan dosa kecil adalah riya. Kemudian beliau juga membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa? Hah? Tanya jawab ya. Insya Allah nanti kajiannya setelah kita sampaikan pembahasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi, kita akan kembangkan gitu. Dalam artian kembangkan, ada sedikit tambahan-tambahan insya Allah ta'ala. Jadi hari ini kita hanya membacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu pun belum selesai dari pembahasan Al-Kabirah Al-Ula, dosa besar yang pertama.
Wallahu ta'ala alam. Wah, soalnya panjang banget. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada soal, Ustaz pengajian ibu-ibu membahas tafsir Yasin, gitu kan? Membahas tafsir surat Yasin dengan seorang ustazah. Sebelum ustazahnya datang, maka ibu-ibu membaca surat Yasin dulu atau Al-Waqi'ah sambil menunggu ustazah datang. Apakah boleh gitu? Apakah boleh ustadz kita hadir dalam pengajian itu? Kebetulan di Nurul Iman Srengseng saya ngisi kitabnya Al-Kabair juga sama. Makanya kemarin saya bilang, saya usul kepada panitianya, kita ganti tafsir surat Yasin. Harinya malam Jumat. Judulnya nanti Yasinan di Nurul Iman. Gitu. Yasinan di Nurul Iman. Isinya tafsir surat Yasin gitu. Jadi kan sehingga asumsi manusia, wah ada Yasinan juga tuh Nurul Iman gitu kan. Hah? Tuh ada Yasin datang dah tuh berbondong-bondong. Pas datang kok begini gitu kata. belum dipraktekin belum. Ya, tafsir surat Yasin. Boleh enggak baca tafsir surat Yasin? Boleh, silakan gitu. Yang tidak boleh ini nunggu bacanya Yasin. Nunggu bacanya Waqi'ah. Baca aja Al-Baqarah gitu kan. Ya. Yang tidak boleh menentukan yang dibaca surat ini dan surat itu gitu. Mohon maaf kurang jelas, jadi tidak bisa dibaca semua. Ustadz, bagaimana cara terbaik kita berdakwah dalam keluarga, terutama perkara-perkara syirik? Cara yang terbaik dengan lemah lembut pastinya di dalam berdakwah. Secara umum berdakwah yang terbaik adalah secara lemah lembut. Coba antum perhatikan bagaimana cara dakwahnya Nabi kepada orang-orang yang sudah mengenal Islam dan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Ada perbedaan enggak? Hah? Lihat bagaimana Nabi ketika mendakwahkan Aisyah radhiyallahu taala anha yang membuat hordeng dari gambar. Marah kan beliau? Marah semarah-marahnya. Atau ada seorang sahabat yang ngimamin sholat berjamaah panjangnya minta ampun. Besoknya Rasul berkata, mumpulin manusia gitu. Innakum munafirun, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang-orang gitu. Marah. Kalau mau jadi imam jangan seenak-enaknya baca, lihat jemaahnya. Makanya kan kenapa imam itu nengok belakang, lihat dulu belakang ada yang sudah lanjut usia atau belum gitu. Kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar anak kecil nangis beliau sholat, apa yang dilakukan? Cepet-cepet sholatnya, dia cepet-cepet. Tadinya dia mau panjangin sholatnya, ngedengar anak kecil nangis, dia segerakan. Kalau kita gimana? Assalamualaikum. Siapa sih itu anak, siapa sih? Gitu. Benar nggak? Besok jangan dibawa lagi, ganggu aja. Gitu. Hah? Ya nggak? Iya apa iya?
Anak siapa sih itu? Besok jangan dibawa lagi, berisik gitu. Kalau Rasul enggak, cepat-cepat justru. Cepat-cepat. Makanya ini pentingnya apa, Pak? Belajar gimana beliau menyikapi yang demikian gitu. Ya kan? Belajar gitu, belajar. Berdakwah. Nah, coba lihat Rasul ketika berdakwah kepada orang-orang yang tidak ngerti agama. Disambitin batu, malaikat bilang pada Nabi, kalau mau dihancurin nih penduduk Taif, tahu ya kisahnya ya. Apa kata Rasul? Mereka orang-orang enggak paham, ya kan? Ya kan? Mereka orang-orang yang tidak ngerti. Saya berharap dari anak keturunannya ada yang terima Islam. Kan seperti itu. Lihat perbedaan dakwah kepada orang yang enggak paham itu sama orang yang sudah paham. Contoh nyata hari ini ada orang cerita ke saya, salah satu jamaah pengajian di Bintaro. Ustaz, ada orang kayak ustaz katanya gitu, kayak saya gitu. Kenapa? Telannya di atas mata kaki dan seterusnya lah gitu. Tapi dia galak gitu. Ini teman saya juga. Dia lagi makan bubur, ditepak. Ditiup-tiup gitu kan, ditepak sama ikhwan ini. Gak boleh gitu. Kata orang yang lagi makan bubur, untung lu temen gua lo, kalau enggak gua gebok lo gitu kata gitu. Iya, untung temen gua. Jadi lagi makan bubur kan ditiup, namanya juga orang awam. Benar enggak? Makan bubur panas ditiup. Ya, kalau ikhwan makan bubur panas antum ngomelin enggak apa-apa. Nanti makan masih ditiup juga gitu kan. Emang kenapa? Anda enggak tahu dalilnya, kasih tahu gitu kan. Kalau ikhwan bisa terima, tapi kalau orang awam ya nanti enggak jadi belajar tauhid. Ya kan? Udah diomelin gara-gara bubur gitu kan. Ya kan? Hah? Entar enggak jadi nih masuk sini nih. Tadinya dia mau belajar tauhid, mau belajar syirik, takut baru makan bubur ditiup aja udah ditepak gitu kan. Benar enggak benar? Enggak usah jauh-jauh, contoh lain, Saf. Ini kisah nyata depan mata saya, Ikhwan, Bahlul kalau saya bilang. Gitu. Kenapa? Orang enggak mau dirapetin dipaksa. Dipaksa rapat. Allah bilang apa dalam Al-Qur'an? Ayo. Hah? La ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Ente mau benar kayak mau enggak benar urusan ente gitu kan. Kita cuma dakwahin doang. Gitu kan? Dia enggak mau, antum jangan paksa-paksa sampai ngengkang gitu kan kakinya. Enggak perlu gitu. Itu pun bukan tanggung jawab kita. Siapa yang tanggung jawab? Imam, imamnya ngingetin. Gitu. Lihat bagaimana caranya. Dulu para sahabat itu mengimami, diperiksa satu-satu safnya. Diperiksa, dilihat satu-satu ke belakang. Rasul terkadang demikian. Yang kurang mundur dimunduin, yang kemajuan dimundurin, yang kemunduran dimajuin. Begitu diperiksa satu-satu safnya. Ya kan? Kalau kita periksa satu-satu enggak ada yang sholat di sini. Benar enggak? Sholatnya aneh tuh, mau sholat makmumnya diperiksa satu-satu gitu. Iya enggak? Ya. Aneh itu. Tapi kalau di pesantren ini sudah dipraktekan. Di pesantren ya, saya bilangnya di pesantren karena mereka memang manhajnya sudah manasalaf. Tapi hari ini antum praktekan ini, apalagi masjid pinggir jalan, besok ditutup nih sama MUI nih gitu. Diaduin masjid apa namanya? Al-Ikhlas, kalau sholat jamaah imamnya keliling gitu kan. Yang lucu lagi misalnya pas imam keliling ada yang maju gitu. Imamnya lagi keliling nih periksa sob, nggak tahu ya ada yang maju, Allahu Akbar gitu. Ya nggak baik, kesel dia, kesel ngapain sih lu periksa-periksa gitu. Bahkan yang lebih parah, di Bintaro ada purnawirawan ya, ini orangnya galak terkenal. Ceritanya ada ikhwan sholat di situ, jadi ikhwan bawa ikhwan gitu. Begitu lagi sholat, kedengeran suara gedebak gedebuk gitu. Benar, begitu selesai sholat, ikhwan yang tamu ini lagi digebukin sama bapak ini. Kenapa? Sebabnya safnya dirapetin, lupa tuan rumahnya, antum kalau sholat sebelah dia jangan dirapetin, digebok langsung gitu. Ini beneran kisah nyata gitu. Anak nggak mau rapet, ngapain nanti rapet-rapetin gitu. Nggak mau dirapetin, akhirnya nggak belajar tauhid, tidak belajar syirik gara-gara rapat-rapat misalnya gitu kan. Gara-gara rapat-rapat mereka sudah kabur, mereka sudah lari. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap gitu. Tapi caranya yang terbaik. Caranya tetap yang terbaik.
dalam menyampaikan agama Islam, dalam menyampaikan apalagi terhadap keluarga kita dalam perkara-perkara yang besar kesyirikan. Ya, jangan lupa berdoa dan jangan lupa kita meyakini kita hanya bisa berusaha, hidayah itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada siapa? Man ahbabta. Siapa yang kau cintai? Siapa yang dicintai oleh beliau? Abu Talib. Walakinallaha yahdi. Hidayah mutlak punya dia. Dia lebih tahu hati-hati manusia. Gitu. Siapa manusia yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah? Subhanahu wa taala lebih tahu gitu. Sedih Nabi, kalau Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah itu taufik, apalagi kita. Gitu. Kita cuma bisa memberikan hidayah itu bayan. Hidayah terbagi menjadi dua, hidayah taufik dengan hidayah bayan. Gitu. Bayan itu nih kita ngejelasin gini nih, at-taufik, apa namanya, realisasi dari penjelasan ini. Gitu. Itu mutlak punyanya Allah, mutlak punyanya Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah, para masyayikh, mereka cuma punya hidayah bayan menjelaskan gitu. Apakah setelah penjelasan setiap ustaz atau setiap masyayikh semua orang sama-sama beramal? Sama enggak? Enggak, ada yang begitu-begitu aja gitu kan. Ada yang nambah, ada yang justru pas lagi ngaji main Facebook gitu kan. Benar apa benar? Apalagi kalau yang ngajinya udah di ujung-ujung sana noh, nyender gitu kan. Kalau masjidnya masjid gede gitu misalnya. Ya kan? Masjidnya masjid besar nih. Ustadznya ngomong. Dianya apalagi kalau udah di balik tembok. Masya Allah. Antum kenal Ustadz Salim Yahya Kibas? Kenal ya? Beberapa minggu yang lalu beliau diundang jadi khutbah nikah salah satu anak ikhwan. Ibu-ibunya ngobrol. Dia lagi khutbah nikah. Ibu-ibu mau keluar apa enggak? Saya diundang, kalian diundang ke sini untuk mendengarkan acara ini, hudu gitu. Paham enggak? Dia ngomong, ibu-ibu ngobrol. Marah dia. Marah, enggak peduli orang, subhanallah, tegas orangnya. Ustaz Salim, subhanallah. Sama seperti misalnya biasanya kita kalau ngisi kajian bukan di tempat kayak begini nih. Di kampus. Hah? Di kampus atau di pengajian umum, ya kan? Di pengajian umum. Ustadznya ngomong, mahasiswanya ngobrol, gitu kan asik tuh kan? Ya enggak? Ustadznya ngobrol, mahasiswanya ustadznya ngomong, jelasin, mahasiswanya ngorbol, ngobrol, ngobrol masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Masya Allah gitu kan. Apakah termasuk kesyirikan orang yang beribadah di sekitar kuburan orang yang saleh? Iya, kesyirikan beribadah di tengah di sekitar kuburan. Ngapain ibadahnya di kuburan? Gitu ya. Nanti dicolek lagi dari belakang gitu ya. Ada yang nyolek lagi dari belakang. Hah? Ada yang nyolek ya? Yang nyolek malaikat maut. Hati lo gitu. Ya, aneh-aneh aja salat di sekitar kuburan gitu. Boleh enggak sholat ngadep kuburan? Enggak boleh gitu kan? Tidak boleh. Apalagi kalau sampai niatnya minta kepada kuburan tersebut, lebih jatuh lagi kepada kesyirikan gitu. Itu kan menandakan kita perlu. Kenapa banyak yang takut dengan istilah salafi? Siapa saja sebenarnya yang bisa disebut salafi? Orang-orang yang disebut dengan salafi adalah orang-orang yang berusaha beragama dengan agamanya atau dengan cara metode salafi. Itu bukan firqah tapi ideologi. Ideologi atau apa? Pemikiran, ya. Pola pikir, bagaimana pola pikir kita beragama sebagaimana agamanya mereka para sahabat. Itu pola pikir, bagaimana caranya beribadah, bagaimana ibadah itu sesuai dengan ibadahnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tapi ada plesetan.
ya, dari sebagian kaum muslimin, ente salafi ya? Iya, salah pikiran gitu katanya. Iya benar, saya pernah digituin. Antum salafi. Iya, salah pikiran gitu. Salah pikiran katanya. Masya Allah gitu. Hah? Salah pilih gitu ya. Jadi siapa yang disebut dengan salafi? Iya tadi, yang disebut dengan salafi adalah orang yang berjalan, beribadah, berusaha untuk mencontoh sebagaimana Nabi Muhammad atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain beribadah. Itu. Dan salafi itu harus dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah jual keris dengan tujuan seni? Seni apa? Seni bela diri. Jual keris dengan tujuan seni gitu, hobi gitu ya. Benar enggak? Hobi jual beli keris. Hukum asal jual beli boleh. Hukum asal jual beli adalah boleh. Akan tetapi segala sesuatu itu dikaitkan dengan segala sesuatu yang lainnya. Bolehkah membangun rumah di bekas kuburan karena pasti kita sholat di situ? Jadi ada nggak yang mau? Jadi kita beli kuburan apa beli rumah tuh? Ya, pertanyaan kan gitu ya. Atau mungkin kuburannya kuburan wakaf ya? Kuburan Belanda gitu. Membangun rumah di bekas kuburan. Kasihan amat ya. Kasihan ya? Sian ya, harusnya jadi pemakaman ya. Pemakaman umum misalnya gitu. Boleh enggak kita bangun rumah di yang dibekas kuburan? Pasti karena kita di situ karena pasti kita sholat di situ gitu. Boleh nggak pak? Hah? Boleh. Karena bekas gitu ya. Karena bekas kuburan, kuburannya sudah nggak ada gitu ya. Ya dulu saya dalam pembahasan kitab tauhid di dalam kitab Qaulul Mufid ala kitab tauhid li Utsaimin rahimahullahu taala di situ disebutkan, salah satu yang disebutkan adalah misalnya ini masjid, misal sebelah sini kuburan, ya kan? Di sebelah sini nih kuburan depannya nih misalnya. Terus kan nggak boleh kan sholat begitu ya? Bagaimana caranya? Angkat kan kuburannya? Diangkat apa masjidnya yang diangkat? Kuburnya yang diangkat apa masjidnya yang diangkat itu? Paham nggak tuh? Masjidnya apa kuburannya yang diangkat? Kuburannya diangkat. Terus setelah kuburannya diangkat, antum sholat di situ nggak? Mafhum? Jelas? Gitu ilahnya, kan ilahnya sudah terangkat, paham nggak? Sebab larangannya itu sudah nggak ada. Antum misalnya kentut, boleh sholat nggak? Nggak boleh. Habis wudhu boleh. Sebab tidak bolehnya sudah terangkat nggak? Sudah terangkat, ilahnya itu sudah nggak ada. Mafhum? Jelas? Gitu. Sama dengan bekas kuburan. Makanya kata para ulama, kalau masjid ada kuburan, lihat duluan mana, masjid apa kuburannya. Gitu. Kalau duluan masjid, kuburannya angkat. Gitu. Angkat. Kalau duluan masjid, maksudnya apa? Biasanya seperti ini nih. Kuburannya masjidnya duluan, benar nggak? Mas, gini. Kuburannya udah jadi. Yang ini tanahnya tanah wakaf. Kata yang punya tanah ini, kalau saya mati kuburin di situ kan biasanya gitu. Ya. Berarti kan duluan masjidnya. Kemudian di tengah perjalanan kehidupan, anak cucunya paham agama, yang dikubur kakeknya misalnya, atau di atas kakek tuh buyutnya gitu, ya kan dia paham, bongkar, angkat, pindahin. Masih ada nggak? Gak ada, tanah doang. Mau antum gali kayak apapun isinya tuh tanah. Saya pernah praktekin di Bogor, itu kuburan adanya di dalam kayak begini bertahun-tahun gitu. Itu ngejelasin ke masyarakatnya, subhanallah, tarik ulur gitu. Akhirnya sampai mereka paham, dia sendiri yang bongkar, anda cuma ngeliatin doang, gitu. Mereka sendiri, jadi janganlah anda nggak bilang bongkar gitu, nanti ditembak sama dia langsung gitu.
dijelasin dulu kajian, kita buat kajian di masjid itu, kajian gitu kan tentang tauhid. Akhirnya mereka paham, mereka undang anak untuk datang nyaksiin pembongkaran kubur. Beneran, anak nggak bohong. Mereka datang ngundang saya, dijemput, saya lupa nama daerahnya tuh, susah gitu ya, untuk pembongkaran kubur itu gitu. Jadi gimana nih Ustaz? Ya udah diangkat, ilahnya sudah hilang. Ilah itu apa? Sebab larangannya sudah tidak ada gitu. Sebab larangan itu kan, sebabnya kan sholat di kuburan itu tidak boleh, kan sudah tidak ada, berarti sebabnya sudah tidak ada. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Enggak ada, cukup? Sudah larut malam, insyaallah dilanjutkan nanti 2 ke 4 ya, 2 dan 4. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat atas kesalahan tersebut, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik atau tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.